Shalom. Shalom. Good morning, everyone. Pastor Maker and I are here to talk to you today about the Holy Spirit. And we know that in John chapter 16, it says, I will go and be with my Father, and then I will send the Holy Spirit. And we know in the Greek that is parakletos, which means an advocate, a helper, an intercessor. And just the fact that the Holy Spirit came is evidence that the Lord is now seated beside his Father in heavenly places. And so we have that assurance of our Savior, of the three in one. But the Holy Spirit is often looked over. We often forget him. We pray to Jesus. We pray to our Heavenly Father. But the Holy Spirit is here and waiting for you to call out to him, to action things in your life, to comfort things in your life, to pray with you. And let me tell you, the Lord decided when he was going to be with his Father to leave one gift. And that could have been anything, but he decided to give you the gift of the Holy Spirit. So today, more than ever, be aware of the Holy Spirit. It is one with you. It is beside you. It speaks through you. It is so humble, yet so mighty and powerful. I mean, does anybody truly know what the name of the Holy Spirit is? But let me tell you, he is so powerful, so mighty. He can break down any wall, any barrier, and go before you and prepare the way for that situation that you need in your life. Cry out to the Holy Spirit today, because it is all powerful. Amen. Hallelujah. Holy Spirit luar biasa. Roh Kudus itu sangat baik. Dia mengasihi kita semua. Dia mau memimpin kita pada jalan yang benar. Jalan segala kebenarannya akan memenuhi hidup saudara. Saya ajak kita memuji menyembah dia ya. Holy Spirit, Thou art welcome me. Thou art welcome in this place. All people to Father have mercy and grace. Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou
Berdoa, percayalah Roh Kudus ada di antara saudara. Ketika saudara buka hati saudara, terima Roh Kudus, Roh Kudus akan memenuhi saudara, bahkan membaptis saudara, memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah ke surga, tapi Holy Spirit, Roh Kudusnya dicurahkan bagi saudara dan saya, dan itulah yang membuat saudara kuat, mampu untuk berdiri teguh pada kebenaran dan menyebarkan Injil Tuhan yang luar biasa. Kita akan berdoa, Pastor, dia akan pimpin dalam doa. You remember that the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Amen. So absolutely we can pray and cry out to Him, and He is so real. I pray that today, yes, Holy Spirit, oh, make yourself so real to everybody listening today. Yes. Show them your power. Show them your glory. Amen. Pour your anointing out. Go before them. And Father, I pray, Lord, that as your Holy Spirit is with us right now, even right now as Pastor Maker and I are sitting here, I'm so aware of the Holy Spirit wrapping Himself around us, His glory, His anointing. Today, spend some time with the Holy Spirit. Get to know Him intimately, and He will change your life. This is the gift that the Lord gave us when He went to sit with His Father. Enjoy your gift. Use your gift. Don't put it upon the shelf. Use your gift. I pray this in Jesus' precious name, dalam nama Yesus. Saya akan berdoa bagi saudara yang sakit, bahkan yang kepingin dipenuhi Roh Kudus. Taruh tangan saudara di dada. Yang berkesusahan hari-hari hidupnya, ada keterpurukan yang menimpa saudara, biarlah Yesus sanggup menolong kita ya. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih karena Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi setiap kami yang percaya Yesus. Bantu Tuhan supaya memenuhi setiap kami, dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, jamah dan berikan tanda-tanda yang bisa didengar dengan bahasa roh dan bisa dilihat dengan perbuatan, sikap, perkataan yang berubah total. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi, membenahi kehidupannya, mengurapi hidupnya, sehingga tidak ada satupun yang putus harap, tidak ada satupun yang patah semangat. Kasih jalan keluar, karena Roh Kudus adalah roh hikmat, roh yang sanggup memberikan jalan keluar. Berkati setiap saudara kami yang sedang sakit. Oh Tuhan, apapun persoalannya, apakah dia sesak nafas, karena jantung, karena paru-paru, dalam nama Yesus kami tolak sama-sama, pergi tinggalkan dalam nama Yesus. Hancurkan kuasa penyakit, termasuk yang dibawa oleh virus corona, virus-virus lainnya, kami usir dan kami patahkan hubungannya. Tidak boleh mengganggu setiap kehidupan kami, bahkan keluarga kami yang belum percaya Tuhan. Biar semuanya bisa digiring, datang percaya kepada Tuhan. Tarik mereka Bapa, supaya semua punya pengharapan kekal, tidak perlu takut terhadap apapun juga. Berikan damai sejahtera, memimpin, menyertai kami semua. Mereka yang stres, depresi, bahkan yang hampir bunuh diri, selamatkan Tuhan, supaya mereka tidak sampai ambil jalan pintas. Di dalam nama roh bunuh diri berhenti, tinggalkan setiap saudara-saudara kami. Bebaskan mereka Tuhan yang mengalami sakit kaki, lutut, ataupun pinggangnya.
dalam nama Yesus kami lepaskan berkat kesembuhan. Bahkan yang terancam karena ada gejala leukemia, jamah dan beri sembuh. Pertemukan dengan dokter yang cocok, Tuhan. Obat-obatnya tidak berdampak negatif, jamah Tuhan. Biar semua luka-luka di hati, apapun yang membuat dia sempat sakit, dalam nama Yesus cabut akar-akarnya. Semua yang bukan ditanam oleh Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Darah Yesus sucikan, ampuni dan bebaskan semua dari segala hal-hal yang menakutkan dirinya. Berikan kesembuhan karena oleh hidup Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Berkati rumah tangga, anak-anak, mantu, cucu, bahkan semuanya hidup di dalam berkat yang luar biasa. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa kami, kami serahkan semuanya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Bye.